Yuk, mulai tap. Ya, wis. Patang ya, sumuk ya toh, biasanya nanti gondrong kayak tumon nih, kayak ketombi nih, atau merai gatelan. Ya, potong lah, ben keren lah, atau cendek sidik tapi tetap doa lah, tetap kaya nek ku doa, jadi tetap isi kita sangar toh, ya wis lah. Kita langsung. Kita menggunakan truk anti gosip ini salah satu video requestan juga ya, kalau biasanya orang itu mintanya pakai opa muda sama anti gosip toh, dan permintaannya itu lewat si Tinjo Lowi ya, ayo tak turuti ya toh. Dan apa ya, kalau opa muda sih kayak gitu-gitu aja ya, mungkin ini yang anti gosip yang itu loh, banyak yang minta apa namanya, pemain hati tap. Ya kan itu pemain hati, nggak begitu kelihatan ya sekarang ya, oh no wit-witan kok, ini pemain hati ya. Kayak gini lah tulisan-tulisannya, wana wena opo wisibu ulis listrik lah apa lah, kayak gitulah, hidup banyak sekali jomblo dinikmati dan apa ini, mari happy horny be happy, masa horny ya istilah radeng agian, pokoknya tulisannya kayak gini di bagian depan ya, anti gosip seperti biasa. Oh ini kok lame turah, harusnya lambe ya, lame turah, ayo mas DC Project ini dibenerin. Kak Lame Turah atau BSD Factory. Ini livernya ya, cacetannya buatannya Mas DC Project itu Mas David Channel namanya. Jaya di Pavit 36 konsep pasukan anti gosip atau sneakers. Wey, sneakers. Sedang proses untuk perbaikan. Oke. Untuk belakangnya ya banyak-banyak stiker ya. Ada community Indonesia bla bla bla, ini cacetannya sekarang udah bagus dan murah juga, silakan hubungi Mas David Channel kalau pengen beli. Untuk wheel dopnya ini punya RDC Project ya. Masanya kemarin asal-asalan karena udah malam, udah ngantuk pas nyeting mood ini, jadi ya wis lah sejadinya ya, kita nyalain dulu. Untuk wheel dopnya maaf ya sejadinya aja ya, karena pas ngantuk bantu banget ya, mau nyeting lagi udah males. Kita langsung jalan aja ya. Ini aksesoris BPJS versi 3 sih. Aku cuma pakai yang versi 3. Yang lainnya males, versi 3 aja lah. Woi, ngepet. Ngebut apa kayak tuman ya, apa ya? Ora ketok tulisane ya. Yuk, kita langsung jalan aja. Kayak semacam dashboard, terus ada Stella itu, terus Doraemon itu aksesoris BPJS tab namanya. Jadi kalian harus beli lagi untuk mendapatkan aksesoris ini. Tapi ya, misalkan gue pengen tuku ya, gue kudu duwe akses harus mempunyai EP3C buatane Mas Husni, karena BPJS counter itu cuman bonus saja, bonus dari Mas Sakti untuk yang membeli EP3. Seperti itu. Seperti itu. Ya kita jalan aja ya. Terima kasih buat untuk terima kasih buat grafiknya ya, Om Gilang Wisnu tuh, dengan grafik Oksigen HD-nya keren banget dah. Pokoknya grafiknya nyenengi lah tinggal pemain HTS. Cuman nggak tahu ini nge-lag itu karena apa? Kayaknya video-videoku yang sebelumnya itu nggak begitu nge-lag. Ini tadi sebelum ini aku udah main dan rada nge-lag tuh. Nggak tahu sih karena trafiknya atau apa ya. Kita mau ke situ jolo itu tapi ceritanya kayak yang mana? Oh maaf, lupa maaf. Wuh. Siker. Mapnya ini menggunakan goblok yang masuk kirinya kok map pokoknya nyala ya. Mapnya menggunakan map Raja Wali Gayor atau Gayor rame terpal biasa. Map Raja Wali versi 7 buatan Muhammad Rais, itu juga berbayar tab. Aku beli dari pertama kali sel sih, jadi versi 5 kalau nggak salah ya. Sampai sekarang versi 7 ada beberapa kali updatean, walaupun agak ribet sih awalnya. Harus pakai email lah, harus PM lah ya. Ya itu ngawek kan ini, misalkan ada galer, dapuranmu galer ya. Aduh, autornya ya kurang-kurang coro, cuman ya kreativitasmu ini luwe, ler, galer. Gak apa-apa sih ya, kadang pemikirannya itu rata-rata gitu, ETS bajakan, masuk mute bayar. Aduh, ya apa sih. Ya, namanya orang itu saling support dah. Jadi kalau ada autor, ada yang membuat mod itu, sekiranya kita butuh ya dibelilah gitu loh. Dan mereka itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih. Ketika mereka membuat mod yang berbayar itu, insya Allah mereka juga akan membuat mod yang free. Contohnya Sopo lah, Mas Rais juga dia akan membuat mod yang free kan. Terus ada nggak sih yang free sebelum ini? Siapa dijual juga ya? Nggak tahu lah ada mod free apa itu, kayak bilang Wisnu kan sebenarnya awalnya sudah ada SMC, sudah ada
apa itu yang satunya itu loh, yang next gen itu. Terus Mas Yusni juga ada tuh itu Scania Touring. Terus kalau DC Project dulu apa ya? Every Tawakal, tapi ya grup ya, itu memang untuk grup. Terus build up-nya dari RDC Project juga, oh kita sampai Padang. RDC Project juga membuat yang free untuk versi satunya. Jadi ya kita itu harus support biar mereka itu semangat gitu loh, buat modnya itu. Kita belok kiri, eh sorry, kita belok kiri, up. Ngeten-ngeten gue tap. Sorry, langsung tak penggak. Masuk satu tadi, sorry, langsung ngeten makanya. Salah megang. Terus apa lagi ya? Udah sih kayak gitu sih, jadi untuk trafficnya. Traffic, jadi aku menggunakan traffic yang free ya. Kadang ada yang download di grup, kadang ada yang dapat di ETS 2 Indo. Ini bisa goyang ini ternyata. Tak setting apa, oleng ya ternyata ya. Tapi kalau di map Raja Wali itu untuk oleng rada piye gitu lah. Apa ngaji barang ya? Ngerar, so, kita ada orang ngaji dulu. Enggak, jangan. Kena itu, kena apa? Kena YouTube itu loh, masuk internet aja. Tadi kan mau tak pikir azan atau apa, jadi pengen dengerin gitu loh. Cuman ternyata kok bukan, ya wes. Bless way, tap. Masih ngaji nggak coba? Oh masih, tap. Sorry. Bukan apa-apa ya, tap. Takutnya ke YouTube ntar kena apa-apa. Channelnya soal kena apa-apa ya, Nek. Kalau kita ada sensitif banget YouTube lah pokoknya dengan hal-hal yang berbau-bau seperti itu loh, nggak tahu kenapa ya, mungkin ya Nisa Sabian iso ya, cuman aku rasa sih ya gitu ya, di sini channelnya yang biasa-biasa aja baru naik dikit ya, ngoso ya sarap disikat ya. Di sini mudah-mudahan udah aman ya. Oke, sudah aman. Sebenarnya bukan kok aku anti ngaji itu, enggak, aku juga ngaji tapi aku ya Islam, cuman ada komunitas, pedoman komunitas tuh yang sempat gini ini masalahnya. Ini kita udah mulai di jalan-jalan yang menanjak-nanjak ini. Agak sulit ya jalannya ya kalau nggak interior ya. Tapi bisa aja sih sebenarnya. Perjalanan kita dari Padang Panjang terus ke Solok ya, tapi ntar. Kita mau ke Solok ya. Aku agak bingung kenapa apa itu petanya itu di kanan ya kalau map Raja Wali ya. Tapi ya kadang ada yang di kiri gitu loh, itu settingannya beda, mungkin komen ya. Settingannya peta itu loh Pak, bisa di kanan atau di kiri itu gimana ya. Wah, telek dalane. Nek ra interior ada di gilek sumpah. Interior we mbuh iki ora nyadak kayak. Dalane ngisro. Edan. Dalane ngisro yuk, jalan lagi yuk. Dalane ngisro. Semira kita jalannya petang banget ya. Lah kok wis gelap jam berapa lagi? Jam 3 lho kok wis gelap. Kita tadi dari sana udah jam 12-an ya, dari Padang tadi ya. Terlihat dulu lah. Ntar kita sampai Sidenjoloik mungkin malam. Mudah-mudahan enggak lah, enggak sampai. Mesti enggak sampai gelap ya. Kita udah mepet tuh samping itu kelihatan di spion. Yuk kita sikat lagi yuk. Kalau aku terlalu banyak gambleh ini jalannya itu traffic, kenapa trafficnya itu kenceng-kenceng ya? Ngalah-ngalahin aku ya trafficnya. Aku naik nyopir banter-banter aja nih kan kok trafficnya wuh nge-lag. Oh, kita ke kiri ya. Wah, oleng bisa tapi ini. Kalau misalnya dilihat dari 8, oleng ke. Tapi rasa oleng-olengan. Bahaya, ini bukan jalur oleng. Ke Sidenjoloik kenapa pakai sasis oleng? Aduh, golek penyakit tasnya, Ming. Golek penyakit tas ini. Golek penyakit, Le. Golek penyakit ini Sidenjoloik kok oleng. Iku opo sih kuwi traffic sing anu iki koyo ekskavator sih opo kuwi? Sing nggo anu pari kae itu sih. Oh, ternyata jalannya naik, Dek. Kuat. Ini harus masuk satu, masuk dua ini. Wah, tapi nggak begitu kelihatan ya kamera nilai. Asem ya. Masuk dua, masuk satu, ngeden. Tapi ini enggak kuat. Rano pilihan ini.
gayor mah neteki, harusnya tadi nggak usah pakai gayor ya. Sudah nggak apa-apa lah. Oh, menuki ini lek. Oke, yuk kita dicoba, ditantang di jalan yang menukik-menukik gini. Ini nggak muat atau gimana ini? Sek, jalannya naik. Masuk dua yuk, pelan-pelan. Kuat nggak ini? Kuat ora ini? Wow, jalan nih. Oke yuk, terus ke yuk. Alah, sorry, tapi kalau pas posisi naik emang kita nggak bisa kenceng ya. Lu, mah nyemplung, nyemplung tuh. Ini jalannya cuma satu, hilangin aja ya. Lo kok angkot be, dritil panter banget lo lo. Apa rawane deh, jeningan. Oke ya, kayak gini ya, view-nya ya. Kiri kanannya jurang. Jurang kenistaan, ini sasis oleng buat di sini terus punya ceritanya. Yo, pelan-pelan yo, naik yo. Yo, wah cuci tenan ini sopir tetap situ jolo bi ya dah. Yang kemarin habis ada kecelakaan ya kalau salah ya, kalau nggak salah ya yang bus gambar Doraemon itu ya. Oh tetap mepetan ini nyenggol, ini nyenggol, ini nyenggol ini. Oke yo, ini cuma masuk dua terus ya tetap kita. Kita masuk dua terus. Kita nggak main rem dulu, kita main kopling terus tap. Yo interior se. Iki kayak kita udah mulai menanjak-nanjak ini. Oh itu di depan kawasan Siti Joloi tap, benar-benar kawasan Siti Joloi ini wes ono pembatas ini loh. Kemarin aku juga sempat lewat sini tapi menggunakan dilan ya. Ini dilan 500 dilan itu. Jadi kalau sampai mete pengen lihat dilan ya yang video sebelumnya aja. Oke ya, kita ini masuki Siti Joloi ya tetap agak berat ini kayak. Dia masuk berapa ini? Dua. Dia masuk gigi dua ya, yang memang harus nggak boleh kenceng-kenceng di sini ya tetap. Saya belok sini, ini Siti Joloi yang terkenal tanjakan mamut ya tetap. Oh, tenang kok biar ngelundung aku. Masuk satu, yuk lanjut dah. Cekal. Siti Joloi ini cekal. Yes, aman. Kita mau ke Solo ya, Tep. Aman, Siti Joloi urusan. Karena kita mau ke Solo, kita pakai interior lagi, weh. Waduh, rotongel lagi. Oh, apa ya rotongel lagi ya? Masih rakyat kok, bingung aku jalan nih. Wah, ini sebenarnya lepas dari Siti Joloi. Ini di sini masih ada jalan yang sangat-sangat ekstrim, bro. Nah ini Kalimantan ya, Kalimantan, Sumatera ya tap, sipir ya, Kalimantan. Oke ya, kita sekali lagi yuk. Harto ngelagi kenapa ini? Oh, udah gelap ya ini. Udah mulai agak gelap ya, kita nyalain lampunya. Sebelum kita sampai ke Solo ya. Solo 3. Oke yuk, kita masih kemana ini arahnya? Minggok opi, telek rakyat tak jalannya. Yus, kita nyalain map aja. Bingung aku. Kita nyalain mapnya aja. Kita masih lurus ya, habis ini belokan. Alah ternyata malam tap. Alah. Oke, kita belokan lagi. Malam nggak begitu enak ini karena jalannya naik turun nggak kelihatan tuh. Di posisi apa perjalanan di dunia nyata ini posisi malam dan jalannya naik turun ya ngel ya tap ya kelihatan ya, sedangkan lawan arahnya juga banyak banget dan mepet. Ini sebenarnya kalau di spion itu masih kelihatan terang, cuma kalau di sini masih kelihatan gelap banget ya. Aduh, nyebaya ini si pemanah hati dan pemain hati atau pemanah hati tadi. Pemain hati kayak ya, bener ya. Keren ya ini tak. Sayangin kamu nganggu sasis goyang, jadi nggak nyambung gitu loh. Harusnya sasis goyang itu untuk bermain goyang-goyangan, nah kok malah bermain tanjak-tanjakan. Nah, jadi parah hasilnya.
Wedok ngelek elek. Serapa pola. Tulisannya BST ya netek gitu. Artinya view-nya itu kurang indah. Gitu loh. Sebenarnya kurang naik dikit ya. Tapi enggak apa-apalah. Brutality. Kebanter enggak ya tadi? Spionnya enggak kelihatan. Kita mau nyalain spion ini. Kosong di sana. Spion dua ya, enggak usah lah. Males. Spion karena lemah. Montor bebek biasanya tak hilangin spionnya, maksudnya hitam nganggu spion. Oh, semakin gelap aja jalannya. Gak kelihatan ya. Aduh, jalan sempit rakyat tok. Interior aja. Nggak di mana mapnya, malah ditutup. Sebenarnya ya banter wani, cuman jalannya kayak gini kayak aduh banget isian. Kita nyampe enggak ini? Sudah kelamaan belum? Sudah kelamaan belum? Wah, nung menggok ya. Semua bahaya ya. Menggok-menggok berbahaya ya kayak ini. Ini yang Jogja istilahnya bokong semaring ini. Ada setinjau luwi. Sih malah biasa aja ya tadi ya. Malah setelah setinjau luwi remuk aku. Walah. Itulah kenapa tak siapin sampai sini malam-malam tuh. Karena biar kelihatan bawahnya itu loh tak. Klip-klip ya. Asik, klip-klip. Kayak yang kemarin kan juga sama Inodilan. Inodilan. Ino 500 yang pakai cacatan Dilan itu kan juga tak buat sengaja agak malam biar kelihatan dari bawah klip-klip. Nek men jurang terus main ya bosen ya iki kok menuki iki. Menuki iki ya. Masih saya. Kalau enggak naik we aman kadang kan naik ternyata. Tenan iki sopirane diuji lek iki lek. Ora masalah ujinan iso kuat aku kuat replekan aku sepirang menit mbuh iki ra ngurus atau sing penting tekan gone. Sebenarnya di dashboardnya sudah ada map cuman aku malas lihat delok cilian toh pasang sing gede sisan toh salahnya dalane ajur dalane ra ajur ora apa-apa yo terus yo. Walah dalane kok kopet ngene piye iki. Minggir aku mesti minggir yo. Hampir aja. Piye sing njaluk ya sapa? Aku wis ngerti lho tau liwat kene kesiksa ya. Tak turuti meneh lho sing njaluki. Telek tenan kok. Sorry, tadi belum nyala bikonnya ya. Nyalain ya. Lupa tadi ya. Telek-telek. Tadi lupa bikonnya nggak nyala, lupa. Ini petuk antep kukut ini, sumpah. Petuk antep kukut ini. Waduh. Bilaannya kayak ngonok, piye. Bilaannya tetap sangar, lek. Sangar. Sangar dengan bilaannya. Oke, kita masuk bilok ya. Menukik lagi, bro. Nukik lagi bro, belaannya bro. Kilo ya sangar sekarang itu juluin ya menurutku tapi. Eci ya sekarang besar ya ternyata mumet ya aku kan. Sirahku senut-senut ya wesan ini. Kayak mah neng kata wes mencret barang ini soan. Kyo. Serai soan dulu kedip-kedip ya bos nengi sorry posisi ini. Yo. Aduh, rata membayani ya jalannya ya. Videonya ini mungkin akan lama ya, jadi siapin cemilan-cemilan ya. Karena Solo ternyata jauh dari Padang. Kirain deket-deket situ, ternyata enggak. Aduh, mudah-mudahan yang nonton banyak ya, karena cengle nganti kenceng iki. Terus udah main kesel, cengle kenceng, gak usah yang dulu sidik. Prek. Wow. Dan kenapa sasisnya oleng gitu loh. Aduh. Kenapa sasisnya harus oleng gitu loh. Sedangkan yang gak oleng aja banyak gitu loh. Kenapa harus aku pakai sasis oleng. Aduh. Jalan 80 ya. Jalan 80 ya. Gak masalah tau 80. Masih lurus, aman.
aman ya, belakang ya, aman belakang, slow aja. Ini ada apa ini? Oh, ada yang nyalip. Oh, jembatan tap. Oh, kita sudah sampai di Solok tap. Ini ada di jembatan Solok ya. Kalau ada yang di Sumatera tahu Solok di mana ya, sebabnya kita lagi di jembatan Solok gitulah. Ini jembatan bukan sih? jembatan ya. Lihat, oh iya jembatan, jembatan yang lumayan panjang di daerah Solok. Oke, kita sudah sampai Solok tap. Mungkin kita mau nyari tempat untuk berhenti ya. Dekat-dekat sini aja, nggak usah jauh-jauh, biar nggak pada bosen ya. Atau karena tadi di Gapura, kita berhenti dekat Gapura. Oke, kita mau berhenti di... Aduh, jalannya ditutup lah sini. Wah, jalannya rusak. Sorry. Oke, kita berhenti di sini aja. Wah, orang alat berat yang mandek di pinggir jalan ini loh. Kita mau ngopi-ngopi cantik di sini aja, tap. Oke. Oke ya, sip. Sip, kita... Sekian ya video kali ini, mungkin itu pada marah-marah sih, nyalain dulu hazard warningnya biar mereka nyalip lewat samping. Sekian video kali ini ya, ini adalah video requestan juga anti gosip yang pemain cinta ya, anti gosip yang pemain cinta. Kita screenshot dulu ya, mungkin ntar untuk tambahan-tambahan gitu paling. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semuanya sudah tak jelasin bahwa game ini game di PC, nggak bisa di HP ya, jadi silahkan lihat di deskripsi, itu udah nggak jelas-jelas banget tapi ya lumayan. Ya sudah, saya Triwija ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan bubar yuk.